Berikut ini cara untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Vivo. Jadi untuk menghilangkan cukup mudah. Yang seperti ini bisa kita hilangkan jadi full screen layar HP kita seperti iPhone. Nah, untuk itu buka pengaturan. Letak pengaturannya itu di sini. Di sistem, cari saja sistem. Kemudian, nah yang ini ada navigasi 3 tombol. Kemudian kalian lihat di sini ada navigasi gestur, pilih saja. Nah, pengaturannya itu kalau kita ingin menyembunyikan garis yang putih di bawah ini bisa disembunyikan atau ditampilkan. Untuk menggunakan cukup mudah, gulir ke atas untuk ke home screen. Nah, seperti ini. Kalau untuk recent up, gulir, tahan. Nah, untuk kembali. Nah, untuk kembali seperti ini. Gulir dari sisi kanan atau kiri seperti ini itu kembali. Jadi itu saja, silakan dicoba mau pakai navigasi atau dihilangkan.